Karena anak-anak sudah mulai sekolah, aku mau bikin menu buat sekolah besok ya guys. Ini aku ada dada file, aku potong kayak dadu gitu, mau bikin ayam saus tiram gitu. Ini kita potong sampai selesai. Udah aku potong, ini kita taruh di tempat, kita marinasi ya. Kan besok mau digoreng ya pagi ya. Ini kasih garam lada, ini sudah garam lada ya. Belinya di Jepang. Sama bawang putih bubuk. Terus kita diamin aja di kulkas. Terus kita siapin tepungnya ya. Ini aku pakai tepung terigu. Bisa perbandingannya 5 banding 2 gitu. 2 maizena, 5 tepung terigu. Ini aku kira-kira aku aja. Terus kita aduk rata ya. Terus ayamnya kemarin yang kita marinasi, kita lumurin ke tepung ini. Semuanya ya, kita balurin sampai rata semua. Jadi kayak gini kita goreng. Terus kita siapin minyak sedikit aja, tumis bawang bombay, bawang putih. Kalau mau dikasih cabai hijau sama taman cabai merah besar bisa ya, cuman aku nggak kasih karena ini buat anak-anak. Kita masukin ayam tadi. Masukin saus tiram. Kasih air dikit biar nggak gosong. Terima kasih kecap manis. Terus tunggu sampai airnya ngeresep ya, sampai kental. Udah jadi deh. Buat mempercantiknya kasih daun bawang. Simpel banget dan berprotein buat anak-anak.